Halo, kali ini tutor membuat seperti bangunan rumah ya. Kalau aku biasanya disusun dulu balok-baloknya biar kebentuk. Copy paste dari jendelanya. Ini membuat pintu. Take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. You call our fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but lanjutnya membuat atap rumah. Ini disusun dulu biar ngepas aja gitu. Jadinya beraturan. I just need someone in my life to give it structure. Selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over. Misalnya atap kalian mau transparan, lebih bagus tangkainya itu yang kayak warna kayu-kayu gitu. Cuman aku lupa. Yaudah deh, lanjut aja ya. Kalau transparan itu biasanya dikasih hias-hiasan daun gitu di atasnya. Kalau nggak mau transparan, kalian tinggal tarik tengah-tengahnya itu yang udah disusun. Kalau kalian ingin membuat tangga, tinggal duplikat, terus geser ke kiri. Oke, gitu aja sih kalau buat tangga. Sekarang membuat jam master.
Kalau kemarin aku kasih lihat itu kan dari titik tengah ini ya. Nah, kalau aku ini pengen buatnya yang di pinggir. Kenapa di pinggir? Kalian lihat dulu ya. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Kebaikan bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Sekuat yang ku kira, aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Bisa dengar saya? Kalian bisa menambahkan dinding-dinding untuk sampingnya. Kalau aku kasih basicnya kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya mau nyoba perbedaan ngambil di pinggir sama yang di tengah tadi apa ya? Nah, kalau ngambil di pinggir itu kalau misalnya jatuh nih kayak gini nih. Langsung balik ke titik awal. Jadi dekat sama portal nih, kalau misalnya yang ngambil titik tengah kan gak langsung ke titik awal. Harus jalan gitu ke portalnya, lumayan jauh kan. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa.